Siapa tak kenal nama Pondok Pesantren Tebu Ireng yang terletak di Jombang, Jawa Timur? Bisa dibilang, lembaga pendidikan yang cukup tua di Indonesia ini menjadi cikal bakal banyak institusi serupa di Nusantara. Ya, dalam perkembangannya, Pondok Pesantren yang didirikan Hadratus Syekh Hasyim Asyari ini menjelma menjadi rumah pengkaderan bagi para calon ulama. Sejak dulu hingga kini, ada saja tokoh masyhur yang lahir dan terbentuk dari kebesaran Tebu Ireng dan keuletan tangan kiai di dalamnya. Meski disokong oleh tokoh besar di zamannya, pendirian Pondok Pesantren Tebu Ireng tidak sepi dari tantangan. Yang menarik, meski kehadiran Tebu Ireng mampu melahirkan ribuan ulama di Indonesia, namun para kiai di dalamnya tidak membatasi para santrinya untuk terjun dan mengabdi di luar kiprah keagamaan. Tebu Ireng pun mau tidak mau terus membenahi dan melengkapi dirinya sesuai dengan tuntutan zaman. Dari Tebu Ireng, banyak masyarakat belajar tentang pentingnya wawasan agama dan akhlak. Berawal dari salah satu pusat studi Islam tradisional ini, para ulama lahir lengkap dengan jiwa yang penuh cinta tanah air, juga rendah hati.